Sidangnya, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak Jenny Juliana ya, alias Jenita Janet gitu. Jadi pihak kuasa hukumnya mengajukan beberapa alat bukti terkait jawaban mereka dan juga mendukung dalil dari gugatan kami, seperti itu. Pembuktiannya seperti apa aja Bang Gaji sama... Oh jadi pembuktiannya tadi dari kuasa hukumnya Mbak Jenita itu mengajukan bukti surat, satu perihal rumah yang diserpong, kedua perihal perjanjian kredit rumah yang di Pura Melati Indah, baru perihal pembelian mobil CRV yang warna putih sama pembelian apartemen Gateway yang di Paster, itu yang diajukan tadi di persidangan gitu. Nah sebagai menggugat nih Bang, itu buktinya seperti apa, maksudnya apakah itu lebih cenderung pihak ke Janet atau ke Abang sendiri? Sebenarnya sih buktinya Mbak Janet sih dia mendukung dalil daripada gugatan kita juga, seperti itu. Tinggal di sini yang belum bisa dibuktikan oleh Mbak Jenny adalah mobil Toyota Velfire yang dipergunakan oleh Mbak Jenita. Tadi saya menunggu bukti tersebut, ternyata belum dikeluarkan oleh kuasa hukumnya Mbak Jenita. Itu. Ada apa Bang dengan mobil itu Bang? Maksudnya apakah itu milik berdua kah, atau milik pribadi orang Alif atau punya Jenet sendiri atau gimana Bang? Kalau kita melihat runtutan dari seluruh harta-harta yang kami gugat, dilihat dari proses pembeliannya, dilihat dari perjanjian kreditnya, semua itu diperoleh selama Mbak Janet menikah dengan Mas Alif. Artinya bahwa itu adalah harta bersama yang harus dibagi sama rata, tanpa melihat siapa yang membeli barang itu, siapa yang mencicil barang itu. Seperti itu. Jadi kita di sini melihat tanggal pembelian harta tersebut. Seperti itu. Kalau memang harta itu dibeli masih pernikahan Mbak JJ sama Mas Alif, ya berarti harta bersama. Seperti itu. Walaupun STNK-nya atas nama Jenita, Bang. Walaupun STNK-nya jangankan atas nama Jenita, misalnya atas nama orang lain. Misalnya kita taruh atas nama B, tetapi ternyata mobil itu dibeli tahun 2018. Artinya kan masih menikah statusnya antara Mbak JJ dengan Mas Alif. Seperti itu. Tapi dilema di masyarakat, malah di sini klien kami yang disudutkan oleh ini para netizen ya, dibilang Alif nggak kerja, Alif numpang hidup, tidak salah dalam kompilasi hukum Islam itu tidak melihat itu semua gitu loh, mau belinya pakai uang siapa, mau nyicilnya pakai uang siapa, itu tetap harta bersama, nggak bisa enggak seperti itu. Bang, tapi kalau soal ini Bang, maksudnya jumlah gugatan sendiri berapa sih Bang? Mungkin ulang sedikit ya Bang. Oh ya, jadi kalau untuk aset-aset yang kami coba perjuangkan dengan Mas Alif itu, ada satu rumah yang di Paramount Serpong, baru yang kedua apartemen di Gateway Paster Bandung, yang ketiga ada mobil Honda Civic yang warna putih B1412, Toyota Alphard Velfire yang L99 platnya, baru rumah di Pura Melati Indah. Itulah yang kami coba perjuangkan sama Mas Alif. Berarti pembenaran aja Bang ya. Berarti semua yang tadi disebutkan itu masih dipegang oleh JJ atau gimana? Betul. Jadi semua dokumen-dokumen termasuk perjanjian pembelian rumah yang di Paramount itu semua dipegang oleh Mbak JJ, dokumen asli. Artinya di sini kami bisa membuktikan gugatan kami bahwa semua dokumen itu semua dipegang oleh Mbak JJ. Termasuk tadi BPKB mobil Honda Civic itu semua ada di Mbak JJ dan tadi sudah dikeluarkan sebagai bukti surat. Di kami itu hanya memegang kuitansi pembelian. Mas Alif sendiri kenapa nggak datang hari ini ya? Masih COVID atau gimana? Oh enggak, kalau Mas Alif sendiri tadi infonya sih memang lagi ada kepentingan ya, dan juga beliau katanya dapat info Mbak JJ juga nggak hadir ya, beliau juga tidak akan hadir. Tapi kalau Mbak JJ hadir, dia akan datang. Insya Allah hadir. Dan kan belum ada arahan dari hakimnya, wajib hadir atau tidak kan belum ada. Tapi kalau hakimnya mewajibkan prinsipal hadir ya, kita hormati, saya hadirkan JJ, Mas Alifnya juga sama JJ-nya dari pihak sana. Ada pesan dari Alif kan? Minggu depan itu masih dilanjutkan, itu agendanya pembuktian tambahan dari pihak Mbak Jenny Juliana, karena tadi ada beberapa bukti surat yang dipending, seperti itu. Seperti tadi rekening koran, terus bukti bayar rumah yang di Serpong, gitu. Jadi masih pembuktian dari pihak Mbak Jenny Juliana, seperti itu. Tanggal berapa Bang? Ya, minggu depan agendanya tanggal 9 ya, 9 Februari 2021, oke? Okay?